dalam Al-Quran ini sudah cukup karakter kepemimpinan di dalam Islam. Maka jangan Anda pilih orang yang tidak paham agama ketika Anda memilih pemimpin. Karena kalau terjadi persoalan-persoalan yang berada di kapling agama, dia tidak pandai mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikan hukum perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Dari sini sidang jemaah yang dirahmati Allah, seluruh pemimpin, seluruh yang punya kewenang dan jabatan, mesti paham agama, mesti mengerti aturan Islam, mesti mengerti Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sidang jemaah, dia harus bertanya kepada ulama, meminta keputusan dan pandangan ulama. Maka untuk itu sidang jemaah, Al-Quran mengisyaratkan setiap pemegang kebijakan mesti orang soleh, mesti orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, dan mengembalikan perkara-perkara kehidupan kepada Allah dan Rasulnya. Negara ini jadi rusak itu dimulai ketika Anda memilih pemimpinnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin وَبِهِ نَسْتَعِينَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadhil khutbah al qasirah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang singkat pendek ini kita tadaburi surat An-Nisa ayat 59 tentang bagaimana karakter hubungan pemimpin dan rakyat di dalam Islam. Hamba Allah yang dirahmati Allah, dalam ayat yang sering salah disalah pengertian oleh sebagian orang, di mana dalam ayat ini diperintahkan kaum muslimin atiullaha wa atiur rasula, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, sedangkan kalimat ulil amri minkum tidak memakai kalimat atiu, hanya dan para pemimpin di antara kalian. Di sini sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada tiga perintah ketaatan. Yang pertama, taat kepada Allah secara mutlak, taat kepada Rasul secara mutlak, taat kepada pemimpin tidak mutlak kecuali dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Sekali lagi saya ulangi sidang jemaah, taatlah kepada Allah secara mutlak, taat kepada Rasul secara mutlak, taatlah kepada pemimpin selama pemimpin itu mentaati Allah dan Rasulnya. Maka taat pada pemimpin tidak mutlak, hanya ketika
selama pemimpin itu mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seorang hamba taat kepada pemimpin jika pemimpinnya membawa manusia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk jika dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka jika pemimpin mengajak rakyatnya untuk tidak taat pada Allah, peraturan-peraturan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, menyimpang dari syariat, maka tidak boleh ditaati, dilarang oleh Nabi. La tu'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dalam syarat ini juga sidang jemaah, berarti seorang pemimpin mesti taat kepada Allah. Kenapa? Karena pemimpin jika tidak taat kepada Allah, tercabutlah ketaatan rakyatnya kepada dia, hamba Allah yang dirahmati Allah. Maka di sini ada beberapa kesimpulan yang mesti dipahami. Jangan hanya kita ini sidang jemaah dirahmati Allah sering bicara tentang hal yang kita tidak paham. Kita mesti taat, kita mesti tunduk, kita mesti patuh, tetapi kita tidak bedakan mana ketaatan di jalan Allah dan mana ketaatan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan pertama dari ayat ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Farudduhu ila Allah war Rasuli. Jika kalian berselisih, kalian berbeda pendapat tentang perkara-perkara hukum. Perkara hukum, perkara-perkara yang terkait dalam kapling yang telah diatur oleh Allah dan Rasul, farudduhu ila Allah war Rasuli. Kembalikan perkara itu keputusannya kepada Allah dan Rasulnya. Di syarat ini sidang jemaah, maka lembaga kajian-kajian negara, DPR, lembaga legislatif dan eksekutif mesti paham Quran, mesti paham agama. Maka jangan Anda pilih orang yang tidak paham agama ketika Anda memilih pemimpin, karena kalau terjadi persoalan-persoalan yang berada di kapling agama, dia tidak pandai mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasuli. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikan hukum perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Dari sini sidang jemaah yang dirahmati Allah, seluruh pemimpin, seluruh yang punya kewenangan dan jabatan mesti paham agama, mesti mengerti aturan Islam, mesti mengerti Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sidang jemaah, dia harus bertanya kepada ulama, meminta keputusan dan pandangan ulama. Maka untuk itu sidang jemaah, Al-Quran mengisyaratkan setiap pemegang kebijakan mesti orang soleh. Yang pemegang kebijakan mesti orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, dan mengembalikan perkara-perkara kehidupan kepada Allah dan Rasulnya. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau tidak, tidak terwujud ayat ini di lapangan. Kalau Anda tidak paham kapan negara ini jadi rusak, itu dimulai ketika Anda memilih pemimpinnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah katakan, Allah isyaratkan, in kuntum tu'minu billah wal yaumil akhir. Itu mesti Anda lakukan. Anda mesti memilih pemimpin soleh. Hukum taat antara rakyat dengan pemimpin, rakyat taat pada pemimpin, kepada pemimpin, rakyat dan pemimpin taat kepada Allah dan Rasul. Itu mesti Anda lakukan jika kalian beriman pada Allah. Dikaitkan dengan iman Anda. Kalau Anda beriman dengan Allah dan Rasul, mesti Anda lakukan itu. Dan beriman dengan hari akhir,
Kenapa Allah katakan juga beriman dengan hari akhir? Karena semua kita nanti disidang di hari akhir. Tentang kepemimpinan itu disidang di hari akhir. Rakyat dan pemimpinnya disidang di hari akhir. Kebijakan pemimpin disidang di hari akhir. Ingat sidang jemaah. Semua kebijakan kita tidak ada yang luput dari pantauan Allah. Semuanya akan disidang. Seorang presiden akan digugat oleh semua rakyatnya. Tentang bagaimana dia memimpin rakyatnya. Dengan apa dia mengatur rakyatnya. Apakah dia membawa ke jurang neraka atau ke pintu sorga. Semua kita nanti akan disidang sidang jemaah. Termasuk saham Anda memilih pemimpin. Nanti dia akan berkata, mereka yang pilih saya. Maka ketika itu Anda yang diseret lagi. Hati-hati sidang jemaah. Semua cerita dunia akan diadili di hari akhir. Tidak ada yang luput, sedetik, sesaat, secuil. Perkaranya besar di pengadilan Allah. Mari kita sadari sidang jemaah. Jadikan semua langkah hidup ini ibadah. Hitung semua langkah hidup ini dengan risiko akhirat. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa menghitung untuk nasibnya nanti. Langkah yang diambilnya untuk di hari akhir. Hitung-hitung sidang jemaah. Singkat cerita, jadikan semua langkah perbuatan kita perhitungan akhirat kita. Maka Allah ingatkan dengan hari akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir, maka Anda bertindaklah dalam persoalan apapun sebagai seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Dzalika khair, itu adalah kebaikan. Wa ahsanu ta'wila, pemahaman yang benar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran ini sudah cukup karakter kepemimpinan di dalam Islam. Allah gambarkan dua bentuk kerajaan, kepemimpinan, pemerintahan di dalam Islam, dalam Al-Quran. Orang mengatakan urusan negara enggak ada kait sangkut paut dengan Al-Quran. Siapa bilang? Ini mengerikan sidang jemaah. Dalam Al-Quran ada cerita kisah pemerintahan Fir'aun dan Namrud. Dalam Al-Quran ada cerita kisah pemerintahan Daud dan Sulaiman. Dua perbandingan karakter pemerintahan yang ada di dunia. Fir'aun orang hebat. Bapak pembangunan. Jadi jangan Anda kira bapak pembangunan simpulan-simpulan. Bapak pembangunan itu Fir'aun. Al-Quran yang bilang, wa Fir'auna zil autad. Fir'aun membangun gedung-gedung tinggi. Fir'aun bapak pembangunan sampai sekarang di Mesir tempat orang berwisata. Al-kajaiban dunia itu prestasi Fir'aun. Fir'aun bapak pembangunan, tidak pernah proyeknya mangkrak. Fir'aun hebat. Kenapa? Karena Fir'aun tidak jemaah dirahmati Allah menyenggara dikuasa di zamannya. Tetapi Fir'aun fa'aksaru fihal fasad. Dia banyak bikin kerusakan. Kerusakan nilai-nilai kehidupan. Orang kalau tidak beragama, tidak soleh, orientasi pemerintahannya pembangunan-pembangunan, melabrak nilai-nilai kehidupan.
menghancurkan nilai-nilai keimanan. Maksiat banyak, yang penting pembangunan lancar. Wa fir'auna zil autad. Tetapi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kerajaannya penuh dengan keadilan. Kenapa? Karena dia taat pada Allah, memerintah dengan ibadah kepada Allah. Fir'aun merasa Tuhan, Sulaiman dan Daud merasa bertuhan. Perbedaan. Kalau Anda pilih pemimpin tidak soleh, yang satu merasa Tuhan, yang satu merasa bertuhan. Fir'aun merasa Tuhan, Daud Sulaiman merasa bertuhan. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, Fir'aun hebat secara materi, bangga dan sombong dengan pembangunannya. Kenapa? Karena Fir'aun tidak tahu nilai. Ternyata hidup ini tidak hanya cerita materi, dia cerita nilai. Berapa banyak Anda yang kaya di rumah mewah, tapi hidup dengan perasaan yang tidak tenang, karena Anda kaya punya materi, tapi kehilangan nilai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Sulaiman, dia menguasai komunikasi dengan semua rakyat dan binatang, dan semua rakyatnya taat pada dia. Tetapi kehebatan Fir'aun membangun gedung-gedung pencakar langit dikalahkan oleh Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balkis ke tempatnya. Yang satu punya kekuatan fisik, yang satu punya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda, kalau kita tidak bertuhan, maka hanya kekuatan kita kekuatan militer saja dan tidak berkekuatan keadilan. Sulaiman punya kekuatan keadilan, Fir'aun punya kekuatan junud, tentara, para militer, cupongnya Korun dan yang lainnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Ibnu Taimiyah menukil sebuah hadis dalam kitabnya, Kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Siapa yang memilih seorang pemimpin berdasarkan rasa suka, kedekatan dan hubungan kekerabatan, sementara ada orang yang lebih baik pada orang yang dipilihnya itu, faqad khana Allah war rasula wa khana hadhil ummah, maka kata Nabi, dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul dan mengkhianati umat ini. Siapa yang memilih seorang untuk jadi pemimpin berdasarkan rasa dekat, rasa kekerabatan, sementara masih ada yang lebih layak, lebih baik daripada orang yang dipilihnya itu, faqad khana Allah war rasula wa khana hadhil ummah, maka dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul dan mengkhianati umat ini. Hadis sahih dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah.